Assalamualaikum, salam sejahtera. Antara usahawan wanita yang diberi piktirafan dalam anugerah Agropreneur Agrobank 2019 iaitu syarikat-syarikat usahawan wanita kita yang berkecimpung dalam pelbagai bidang usahawan sama ada pemakanan, proses ataupun pembikinan sos dan sebagainya. Nampaknya banyak sekali ataupun ramai sekali usahawan wanita yang sudah pun berjaya di luar sana dan dipilih antara yang terbaik. Jadi kita sudah pun dengar ataupun mendapat keputusannya iaitu Puan Musliha Zainuddin dari MHP Enterprise yang menggunakan jenama Masri. Tahniah Puan Musliha atas orang kata pun kategori Agropreneur Wanita pada tahun ini. Apa perasaannya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Haji dan juga terima kasihlah pada pihak Agrobank atas piktirafan ni sebab bagi saya sebenarnya ramai lagi yang hebat hebat dekat luar sana tu. Dalam melihat keterlibatan orang wanita dalam bidang Agropreneur ni, apa pada awalnya yang merangsang Puan Musliha? Kita dah tahu sedikit latar belakang Puan Musliha ni sudah pun kita tampilkan dalam program Akun Agro. Tapi kita nak imbas sedikit. Apa yang merangsang Puan Musliha? Ada latar belakang pendidikan tinggi, boleh je makan gaji dengan syarikat swasta ataupun pihak kerajaan dan sebagainya. Tetapi buat keputusan tinggal di kampung, bangunkan industri kecil-kecilan dan juga makanan tradisional ini. Apa sebenarnya rangsangan pada ketika itu? Okey, alhamdulillah sebenarnya kalau ikut dari segi permulaan tu agak mungkin kita lepas habis belajar tu rasanya macam mungkin teringin nak kerja di pejabat kan. Ya, betul. Tapi bagi saya bila kita lihat dan kita tengok, kita nampak maksudnya ada potensi dalam bidang pengeluaran makanan terutamanya. Dan saya lihat daripada awal daripada Tuan Pengasas sendirilah yang telah memulakan perniagaan ini daripada awal secara kecil-kecilan. Jadi adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai lagi satu seorang anak dan juga penduduk kata yang tinggal di kawasan Skincan ini untuk kita nak bangunkan, kita nak majukan lagi kita punya produk dan pada masa yang sama menjadi tanggungjawab kami juga anak-anak yang ada di sekitarnya untuk kita nak bantu juga wanita-wanita yang dekat kawasan situ untuk mendapatkan lagi atau mendapatkan peluang pekerjaan. Pada masa yang sama kita boleh bantu juga orang lain, bukan untuk diri kita saja, untuk orang lain juga. Pada ketika itu adakah Puan Musliha sudah rasakan boleh berada di kedudukan sekarang? Mungkin saya tak terfikir lagi lah pada ketika tu sebab kita nak mula kecil-kecil dulu kan. Kita masa tu untuk menampung diri kita dahulu. Pada tu nak bantu keluarga kan. Dan pada masa yang sama mungkinlah saya ni duduk di kampung, mungkinlah rasa tak glamour kan macam mana nak kerja di kampung macam tu kan. Tapi lama kelamaan saya nampak potensi ni memang sangat besar. Lepas tu ada sokongan daripada banyak pihak, mereka memang sangat-sangat memberi sokongan dan dokongan. Jadi bila orang bagi kita satu sokongan, kita mesti berikan satu usaha yang lebih lah. Bila mereka mengharapkan sesuatu, kita kena berikan sesuatu yang lebih baik lah, macam untuk penduduk kampung dan untuk penduduk sekitar. Sebab saya rasa dengan adanya pusat jualan kami yang terletak di Parit 7 Skincan tu, jadi pada masa yang sama saya boleh juga memasarkan produk-produk IKS dekat di Agro Bazar tu. Orang kampung punya letak betul. Kita. Kita boleh tolong. Okey, kenapa kuah kacang? Kenapa kenapa tidak kuah lain dan sebagainya? Kita nak tahu juga rahsia-rahsia ni. Okey, sebenarnya kalau kita tengok produk kuah kacang ni memang ataupun kuah pecal ni memang satu boleh dimajukan, mudah disediakan. Dan kami sebenarnya bangun ataupun maju tu daripada produk awal iaitu kuah kacang. Sebab bagi kami banyak pihak farma dan juga pihak farma dari segi khidmat nasihat, bantuan latihan semua. Dan pada masa yang sama pihak Agrobank juga dia bantu dari segi pembiayaan keuangan. Jadi dengan adanya sokongan mereka tu, saya rasa produk kuah kacang boleh ni pergi jauh. Boleh pergi jauh. Ya, betul. Nah, dengan adanya daripada sokongan daripada mereka tu. Ni resepi siapa ni sebenarnya? Itu memang nenek-nenek ni. Dari segi penyediaan kalau ikut yang kuah kacang yang tradisional tu,
yang ada apa cekur dah 50 rod apa semua, tapi ya, kita sekarang ni kita commercial kan. Kita maksudnya commercial kan dengan satu produk, tapi kita boleh buat kuah kacang. Yalah. Boleh makan dengan sate, boleh makan dengan nasi impit, boleh makan dengan cucu udang, sayur-sayur, tempe, semua kita boleh dipelbagaikan. Ya, betul, dipelbagaikan. Sekarang ni jualan kuah kacang di tahap mana? Alhamdulillah, memang saya rasa sangat membanggakan lah. Kadang-kadang walaupun pada ada ketika masanya, maklumlah perniagaan ni bukanlah semuanya naik, kadang ada turun naik, tapi itu adalah salah satu kata asam garam perniagaan lah. Kadang-kadang mungkin ada cabaran yang kita kena hadapi, tapi saya rasa itu salah satu penguat semangat lah bagi kami untuk nak majukan lagi produk tu. Sebab dengan tak, kalau tak ada cabaran kita tak boleh, tak tahu juga mana betul. Kita punya kekurangan. Saya boleh belajar. Sekarang untuk pemasaran di mana boleh diperolehi kuah kacang Masri dan juga di bawah jenama Agromas? Okey, kalau untuk yang produk kuah kacang tu anda semua boleh dapatkan di hypermarket besar ni, seperti di Giant, Tesco, di ini insya-Allah akan ada. Dan kami memang untuk yang produk kuah kacang Agromas tu memang pihak Pharma telah membuat pengedaran ke serata hypermarket, dan alhamdulillah permintaan tu memang sangat-sangat memberangsangkan, dan kita saya alu-alukanlah kepada pelanggan-pelanggan untuk nak dapatkan produk kuah kacang ni boleh dapatkan di outlet-outlet terdekat dengan mereka. Macam buat promosi. Okey, insya-Allah. Kita tahu juga makanan tradisi ini kita selalu mencabar apa usahawan kita untuk menaik taraf kualitinya dari sudut pembungkusan, dari sudut penjenamaan, dari sudut kualiti. Kan kita tahu kita boleh makan potato chips, kita boleh makan semua makanan-makanan ringan daripada luar negara itu macam tiada masalah, kerana kita tengok dari sudut branding, dari sudut kualiti, boleh tahan lama dan sebagainya. Apa cabaran sebenarnya yang boleh kita rasa lonjakkan untuk makan tradisional, terutamanya dengan jenama Masri ini, yang Puan Musliha, kita kena buat benda ni, walaupun ialah untuk kategori pemasaran di kampung macam ni tak ada masalah, tetapi untuk hypermarket, untuk kita tembusi pasaran luar negara, kita tak boleh selesa dengan keadaan ini. Jadi kita produktiviti ataupun kita punya pengeluaran akan setakat itu saja. Tetapi kalau kita lonjakkan lagi dari sudut pemasaran dan juga kekuatan itu, apa lagi yang Puan Musliha rasa boleh dilakukan? Pada saya, selain daripada yang sekarang ni jualan secara offline dan online kan, kami juga macam dari segi pemasaran ni kami nak alu-alukan pada macam contoh macam ejen-ejen dan juga yang lain-lain untuk mendapatkan produk kami, dan pada masa yang sama juga kita alu-alukan juga untuk pelawat-pelawat yang datang ke pusat jualan kami untuk pada masa yang sama untuk tengok dan lihat sendiri dan juga boleh dapatkan produk-produk kita. Dan sebenarnya kami pun mungkin kita pun IKS ni saya pun kena belajar, mungkin ada perkara yang saya perlu perbaiki lagi pada masa yang akan datang, dan insya-Allah doakan agar syarikat ni akan sentiasa berkembang pada masa yang akan datang, dan mungkin ada pelapis-pelapis sebab kami juga maksudnya selain daripada atas usaha atas ni, saya juga mengharapkan yang pelapis-pelapis untuk yang perniagaan ni dapat dapat orang wanita betul lah, dapat berkongsi lah. Dapat berkongsi betul, berkongsi rezeki sebab kami juga ada di bawah. Maksudnya di pusat jualan kami ni ada juga usahawan-usahawan lain, usahawan-usahawan wanita payung, lain. Jadi payung. Ya, kita bantu mereka dari segi pemasaran, dan pada masa yang sama kami develop dan juga kami bantu mereka dari segi bagaimana nak hasilkan produk-produk yang bagus dan terbaik dan terus dijual kepada pelanggan, terus direct kepada pelanggan. Dan juga terus mempromosikan pihak Agrobank ada sediakan pembiayaan mikro dan sebagainya. Ya, betul, pada masa sebab saya rasa Agrobank memang sangat-sangat membantu dengan kadar faedah yang sangat-sangat rendah, dan memang mereka dapat orang kata memberikan apa sokongan dari segi pembiayaan sebab kita lihat kadang-kadang mungkin usahawan ni nak membangunkan perniagaan ni kadang-kadang agak kekangan dari segi kewangan. Fikir macam-macam lah. Takut nak bayar balik, tak mampu, tak ada collateral tak ada nak beri jaminan, tak ada barang, rumah, kereta semua tak ada dan sebagainya. Jadi Agrobank ni. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah. Agrobank memang sangat-sangat membantu. Tuan-tuan, puan-puan boleh pergilah dekat Agrobank untuk dapatkan khidmat nasihat dan juga boleh dapatkan di mana Puan Musliha nak tengok produk keluaran MHP Enterprise ini 5 tahun, 10 tahun akan datang? Untuk saya nak maksudnya produk ni memang
harapan yang sangat besar untuk ada di pasaran di hypermarket luar, walaupun kadang-kadang kita tak gunakan jenama kita, tapi saya nak produk, walaupun produk tu dijenamakan dengan produk jenama orang lain, tapi saya tak ada masalah. Saya sangat bangga itu adalah produk-produk usahawan kita. Ya, dan kita juga macam contoh harapan saya pada 5 tahun akan datang, saya nak ada cawangan, maksudnya, ataupun ada outlet-outlet yang dapat memasarkan produk-produk IKS ni, terutama Agro Bazaar, Cash Shop, Masri ni di merata lah, sebab kita ada permintaan lah daripada pelanggan-pelanggan kalau nak dapatkan produk di Pantai Timur dan sebagainya. InsyaAllah ya, insyaAllah ada. Apa prinsip perniagaan Puan Muslihah sebenarnya? Tuan Pengasas selalu kongsikan kan. Yang pertama mesti ada modal. Kedua, modal tu kalau kita tak ada, kalau ni kita boleh dapatkan dari pembiayaan lah. Tapi syaratnya mesti ada prinsip untuk kita nak pulangkan semula, maksud untuk bayar semula. Yang kedua mesti ada maksudnya peluang perniagaan. Maksudnya peluang perniagaan ni daripada pelanggan yang datang, maksudnya pelanggan yang datang dan juga peluang-peluang yang datang tu kita akan, maksudnya kita cuba cari seperti mana Tuan Haji bagi tahu tadi. Dan ketiga seterusnya rezeki, pelanggan-pelanggan datang ni, mereka ni datang memang mereka membawa rezeki. Macam contoh kalau pelawat yang datang saya memang alu-alukan. Saya kalau boleh saya takkan tolak pelanggan, maksudnya pelawat ataupun pelanggan yang datang, kita takkan tolak. Dan yang keempat sekali ada keberkatan. Sebab saya rasa kalau dalam perniagaan tu walaupun sedikit tapi berkat, insya-Allah alhamdulillah sentiasa berpanjangan sehingga akan datang. Okey. Kita mengharapkan yang terbaik. Terima kasih kepada Puan Muslihah berkongsi sedikit sebanyak ilmu perniagaan dengan mungkin para penonton yang ingin berkecimpung ataupun berjinak-jinak dalam bidang perniagaan pemprosesan makanan ini. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang produk Masri ini, boleh ke Skincan di Parit berapa? Di Parit 7, Parit 7, 95. Saya pun kena pergi nampaknya. Saya pun suka orang kata pun rempeyek itu saya suka. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, terima kasih Mak Muslihah dan juga Tania atas kejayaan anugerah Agropreneur Wanita untuk tahun 2019 oleh pihak Agrobank. Dan semoga terus maju jaya. Ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Haji dan juga terima kasih banyak kepada pihak Agrobank atas anugerah ini. InsyaAllah ini adalah kejayaan untuk usahawan-usahawan lain juga. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita juga akan menemubual bagi pemenang-pemenang anugerah Agrobank 2019 ini, dan salah seorangnya yang sudah pun diumumkan yang memenangi anugerah Agrobank Mikro iaitu Cik Budiman Bendin, Aiman Trading dari Miri Sarawak. Okey, Cik Budiman, kita nak tahu juga, tahniah juga atas kemenangan untuk kategori Agrobank Mikro. Adakah sudah dijangkakan atau bagaimana apabila dicalonkan untuk kategori Agropreneur Mikro pada tahun ini? Alhamdulillah lah, syukur kehadiran Allah Ta'ala. Sebenarnya kemenangan ni tak dijangka. Tiba-tiba first time datang KL, tiba-tiba diumumkan menang terperanjat juga lah. Terperanjat anugerah Agropreneur ni. Jadi terkejut lah. Tapi alhamdulillah lah. Ya. Sejak berapa lama sudah menjalankan perniagaan mikolok? Kita tahu mikolok ni makanan tradisi orang Sarawak. Jadi kenapa mulakan dengan mikolok? Kenapa tak buat bisnes lain? Lamanya bekerjalah selama 17 tahun lama tu. Buat mikolok. Jadi apabila dalam lama je timbul minat. Kita dah mahir dah lah. Minat. Jadi minat bukalah kecilan dulu selama 2 tahun. Lepas alhamdulillah Agrobank support, terus buka restoran lah. Ketika tu kecil-kecilan kecil mana masa tu? Stall, tersewa kedai orang. Dalam macam food court lah. Tersewa. Jadi sambutan yang menggalakkan. Kita tumpang kedai orang. Jadi apabila sambutan
Amin. Itu berapa satu hari berapa mangkuk mi kolok boleh dijual? Kalau ikut mangkuk lah. Sampai 500 lah. Pada ketika itu je? Oh, hebat ya. Habis apabila buat, bila berani nak rasa nak, kita dah mampu nak buat kedai sendiri ni? 2016 lah start. Ada modal ke situ? Modal dari Agro lah yang support. Jadi sekarang dengan adanya kedai sendiri, Mat Kolok Cafe di Miri ini, jadi apa lagi menu-menu yang dijual? Menu-menu sampingannya seperti nasi campur, lalapan, sup tulang, sup ekor, semualah tradisi Sarawak lah. Orang-orang Sarawak. Jadi menu spesialnya memang Mi Kolok lah. Kenapa menjadi special? Adakah rasa dia ke atau bagaimana? Sebab resipi dia pelbagai. Mi Kolok ketam. Oh. Ada Mi Kolok fish cake, ada fish ball, ada Mi Kolok Mi Kolok tiga rasa pun ada. Semua ada apa? Jadi special menu jadi dia. Ada pilihan, pilihan untuk pelanggan kita datang ke Mi Kolok Cafe Satu hari berapa banyak Mi Kolok boleh jual? Satu hari hampir dah 3 tahun ni. Sampai mencecah sampai 30 lebih kilo lah. Banyak tu. Kan 40 kilo. Jadi ada beza kehidupan sekarang dengan kehidupan sekarang, kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang? Kehidupan sekarang bezanya alhamdulillah lah. Ada sukses sikit lah. Apabila kita berniaga sendiri ni tak sama dengan bekerja. Tapi orang berniaga mikro ni, kecil-kecilan ni, dia selalu pening dari sudut modal kan. Kalau dahulunya tanpa pembiayaan daripada agrobank, agaknya mana dah dapat modal ketika tu? Kalau agrobank tak datang? Kalau agrobank tak datang pun modalnya dari kita punya marketing kita lah. Daripada macam promosi kita lah. Jualan kita. Saya jual di sini produk ini lah. Macam tu je lah. Tapi dengan ada pembiayaan lebih mudah Lebih cepat lah. Kita boleh kembangkan perniagaan kita. Yalah, syukur alhamdulillah lah. Sampai juga ke tahap apa yang sekarang dah berapa kali pembiayaan dengan pihak Agrobank? Dah masuk dah 3 tahun ini. Ada 2 kali. Nak kembangkan lagi, tambahan ada gerai-gerai lain ke, kedai-kedai lain? Mau buka lagi cawangan lagi. Dah rasa ada kemampuan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi untuk mempelbagaikan perniagaan Mat Kolok Cafe ini, adakah Cik Budiman ada buat bisnes-bisnes lain? Ada. Seperti anda Mat Kolok Aiman Trading, kedai kuncit. Barang keperluan harian lah. Keperluan macam di sebelah kedai ke apa di tempat lain? Tu di rumah. Di rumah. Memang tak. Sebelum tu Aiman Trading dulu yang kedai bermula kuncit. Dengan kedai kuncit. Jual beras, jual tepung, jual gula, minyak masak. Dan akan dibesarkan lagi? Dan dibesarkan modalnya, buka usaha Mat Kolok lah. Selain daripada itu ada perniagaan lain, stall burger. Stall burger untuk menambahkan income backup dia lah. Penting tu kan. Kita boleh rotate backup lah. Kita boleh pusing kita punya modal tu. Bagi Cik Aiman, Cik Budiman lah, dengan Aiman Trading ini, dengan ceritanya mampu juga menyediakan pekerjaan untuk orang tempatan. Boleh ceritakan sedikit? Alhamdulillah lah. Setakat ni saya dapat menyediakan pekerjaan untuk dia orang ya yang susah. Jadi apabila kerja, alhamdulillah. Dapat. Berapa ramai pekerja sekarang? 12 orang. Semua anak tempatan? Semua tempatan. Dahulu kalau awal-awal itu? Kalau stol cuma 2 orang aja. Rezeki kita boleh berkongsi ya? Kongsi. Kongsi sama-sama lah. Adakah ada perancangan kalau perniagaan dah bertambah besar, bertambah maju, akan mengambil lebih ramai pekerja? InsyaAllah kalau makin bertambah, tambah lagi lah. Terpaksa lah. Kaki tangan tak cukup kan? Tak cukup. Sebab kita ni dalam industri kafe dan juga restoran kan? Mesti mahu cepat. Kadang-kadang kalau customer lambat, pelanggan layan, memang dia lari. Dia tak mahu tunggu. Terutama sekali pelancong dari Singapura, Brunei, dari Sabah, kan Miri transit dekat lah. Dia orang kalau tahu sana okey, alhamdulillah. Ada buat catering untuk Mi Kolok ni? Ada. Ambil juga? Ambil. Kalau ada tempahan-tempahan ya? Macam dia orang syarikat ke sekolah ke? Ada buat.
Jadi mampu juga untuk menguruskan tempahan ni. Kalau tempahan berapa, paling banyak berapa tempahan yang pernah diambil? Sampai 400, 500. Oh, banyak. Itu kena masak lebih awal? Mesti belum, tak boleh awal. Mikolo tak boleh awal. Tak boleh awal. Dia orang masa tu juga. Setengah jam mau ambil, bawa standby lah. Kadang-kadang kita kasih amal jariah sikit lah untuk dia orang kan yang support. Bagi lebih sikit lah. Mesti tak rugi lah, sedekah kan. Apa cabaran utama bagi Cik Budiman dalam perniagaan kafe ni? Apa yang selalu menghantui yang perlu kita atasi lah untuk bagi semangat pada anak-anak muda sana? Yang nak berniaga kecil-kecil. Cabaran utama lah kalau dunia berniaga ini, jangan cepat putus asa lah. Dan modal lah paling penting tu lah. Tanpa modal tak ke mana lah. Tak jadi juga. Kadang-kadang apabila sudah berniaga ni tak dapat hari ini, putus asa. Jangan putus asa lah. Buat usaha lah, keras lah. Ya, kita tengok kerjaan Cik Aiman dalam Anugerah Agropreneur Mikro ini, saya rasa ada keunikan Cik Aiman dan juga Cik Budiman dengan Aiman Trading ini, iaitu menjual mikolo dan juga dapat memberi peluang pekerjaan kepada orang kampung. Jadi ada keunikan tu. Kenapa Cik Aiman berpegang itu? Supaya kita jangan nak buat semua benda yang kita tak tahu, tapi yang ni benda-benda kita mahir, kita pakar, barulah kita buat. Sebab barang ini dari naluri kita. Kita buat apa yang kita tahu. Kadang-kadang kalau kita buat, dia tak boleh buat-buat. Tak boleh. Takut nanti tak pekerjaan jadi. Nanti yang kerja kita mengharap kita kecewa dia. Dia harap dia, majikan dia tak mampu nak kecewa, dia pun nak makan juga. Ada tanggungjawab masing-masing. Mesti mau jaga periuk nasi itu. Dia jaga kita, kita jaga dia. InsyaAllah. Okey. Cik Budiman bercadang juga nak tambah cawangan mikolo ni di bandar-bandar lain seperti Sibu ke, di Kuching ke, ataupun di Bintulu. Kerana mikolo ni orang Sarawak semua makan. Dan sekarang bukan orang Sarawak aja, orang Semenanjung ke, orang Singapura, Brunei pun suka kan. Jadi di bandar-bandar selain daripada Miri pun ramai juga pelancong-pelancong dari luar ni. Adakah bercadang begitu ataupun nak kekal lah? Ini satu trademark ataupun jenama Mak Kolok Cafe di Miri saja boleh dapat. Tempat lain tak payah. Saya nak kekalkan dulu. Setakat ni kan baru sudah 3 tahun kan. Mau buka satu cawangan daerah Miri tapi bandar Pemajaya sebelah itu. Sebelah hospital tu, bandar baru. Sebab sana pasarannya tinggi. Cantik. Ada perumahan, ada hospital. Dah kena pasti tapak kedainya? Sudah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Cik Budiman Bendin, pemenang Anugerah Agropreneur Mikro yang sudah pun diumumkan dalam kategori mikro ini. Dan kita mengharapkan, kita berdoakan supaya Cik Budiman terus maju jaya. Dan kita pun nak rasa juga Mak Kolok Cafe ini. Mak Kolok apa yang kalau saya rasa yang perlu cuba ni? Kalau untuk yang biasalah customer pelanggan makan, memang dia akan order mikolok daging. Dia memang special daging dia. Kalau turun Miri kena pergilah. Daging ataupun ayam. Mana yang tak makan daging pun ayam. Kalau tak makan ayam pun ada juga, seafood pun ada juga. Okey. Terima kasih Cik Budiman. Semoga terus maju jaya ya. Kita ini kena peganglah. Anugerah yang diberikan oleh pihak Agrobank untuk kategori mikro dari pihak Agrobank. Terima kasih. Kita temu bual lain dan insya Allah kita jumpa lagi.